terlanjur sakit hati dengan ucapan Benika. Polri ngamuk seret Pangeran Cikeas. Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif, dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik, dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga, kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3 dan Polri. Saat ini tetap solid, dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal. Dalam konteks seperti itu, ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Kecuali PD Perjuangan diminta pertimbangannya, kita baru akan memberikan. Kalau ini dilakukan oleh politisi yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau ini dilakukan oleh seorang Benika Burharman, ini menjadi aneh bin ajaib. Politisi Partai Demokrat ini beberapa hari lalu pada saat dengar pendapat dengan Kompolnas, LPSK dan Komnas HAM begitu garang minta kepada negara supaya Kapolri dinonaktifkan. Apakah mereka ini mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan? Ini memang fokus untuk memperbaiki institusi Polri, atau mereka sakit hati karena merasa sudah membela Ferdi Sambo, ternyata Ferdi Sambo malah jadikan tersangka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan penonaktifan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, harus disampaikan. Hasto merespon usulan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benika Harman, yang meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan untuk sementara. Terkait dengan kasus Ferdi Sambo, awalnya Hasto menyebut DPR mengatakan tidak hanya punya fungsi legislasi, namun juga ada pengawasan. DPR memang memegang fungsi untuk kontrol, memegang fungsi tidak hanya legislasi, tapi juga pengawasan ketat. Hasto, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Hasto menilai usulan Benika Harman ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Usulan itu bagian dari fungsi pengawasan kendati begitu. Hasto menegaskan terkait dengan penonaktifan baik Kapolri, Panglima, TNI, sampai Menteri merupakan kewenangan Presiden. Tapi mekanisme yang ada kan kita tahu terkait dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri itu memang hak prerogatifnya Presiden. Hasto juga mengakui jika mekanisme penonaktifan tersebut melalui persetujuan CPM, karena memang meskipun memang yang mekanismenya itu untuk Panglima, TNI dan Kapolri, itu lewat persetujuan DPR dan Kapolri dulu yang melakukan juga di DPR Komisi 3, ucapnya. Sebelumnya, Benika Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Hal ini disampaikan di dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Ya, Kompolnas dan juga LPSK di DPR RI, Beni meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Menanggapi sesuatu itu, Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa menyebut ini merupakan usulan pribadi, bukanlah usulan Komisi 3 DPR. Itu kan pendapat pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi, ya bisa iya bisa tidak. Karena Desmond saat ditanya oleh awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, ya politikus Partai Gerindra itu meninggalkan, ia bisa juga mendorong penonaktifan tersebut apabila Kapolri Jenderal Listio Sigit terbukti melindungi Sambo. Mengenai hal itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengungkapkan pihaknya tidak setuju dengan usulan penonaktifan jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
karena akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus tersebut. Oke, gak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Saya kira kita jangan menimbulkan kontroversi baru, yang pada akhirnya ini akan menggeser fokus kita dari pengendali, pengawal, proses hukum kasus ini. Tetap proses hukum dari kasus turun yang ketat, ya harus bekerja secara baik dan transparan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi 3 juga telah mendengarkan paparan dari Komnas HAM, juga disampaikan bahwa yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik, tidak hanya oleh satuan internal Polri. Menuturkan menyampaikan di kedepan publik, yang salah oleh jajaran Polri ini bukan salah dari Kapolri, tapi telah bermain perang secara baik dalam menjalani skenarionya. Kalau soal publik dibohongi, itu kan bukan atas perintah atau restu dari Kapolri. Ya, selaras dengan politikus P3 ini, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pasang badan untuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan oleh Ahmad Ali menanggapi desakan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman. Benny Kaharman mengusulkan Kapolres Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan jalan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan penonaktifan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, harus disampaikan. Hasto merespon usulan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman, yang meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan untuk sementara terkait dengan kasus Verdi Sambo. Awalnya Hasto menyebut DPR mengatakan tidak hanya punya fungsi legislasi, namun juga ada pengawasan. DPR memang memegang fungsi untuk kontrol, memegang fungsi tidak hanya legislasi, tapi juga pengawasan ketat. Hasto, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Hasto menilai usulan Benny Kaharman ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Usulan itu bagian dari fungsi pengawasan kendati begitu. Hasto menegaskan terkait dengan penonaktifan baik Kapolri, Panglima, TNI, sampai Menteri merupakan kewenangan Presiden. Tapi mekanisme yang ada kan kita tahu, terkait dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri itu memang hak prerogatifnya Presiden. Hasto juga mengakui jika mekanisme penonaktifan tersebut melalui persetujuan CPM, karena memang meskipun memang yang mekanismenya itu untuk Panglima, TNI dan Kapolri, itu lewat persetujuan DPR dan Kapolri dulu. Yang melakukan juga di DPR Komisi 3, ucapnya. Sebelumnya, Benny Kaharman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Hal ini disampaikan di dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Ya, Kompolnas dan juga LPSK di DPR RI, Benny meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Menanggapi sesuatu itu, Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa menyebut ini merupakan usulan pribadi, bukanlah usulan Komisi 3 DPR. Itu kan pendapat pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi, ya bisa iya bisa tidak. Karena Desmond saat ditanya oleh awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, ya politikus Partai Gerindra itu meninggalkan, ia bisa juga mendorong penonaktifan tersebut apabila Kapolri Jenderal Listio Sigit terbukti melindungi Sambo. Mengenai hal itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengungkapkan pihaknya tidak setuju dengan usulan penonaktifan jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus tersebut. Oke, gak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Saya kira kita jangan menimbulkan kontroversi baru, yang pada akhirnya ini akan menggeser fokus kita dari pengendali, pengawal, proses hukum kasus ini. Tetap proses hukum dari kasus turun yang ketat,
Ia harus bekerja secara baik dan transparan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi 3 juga telah mendengarkan paparan dari Komnas HAM, juga disampaikan bahwa yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.